Pemirsa, Lampung menjadi daerah tujuan Pansus 3 DPD Provinsi Jawa Barat dalam mempelajari pengembangan riset dan inovasi. Lampung merupakan salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang telah memiliki peraturan daerah terkait riset dan inovasi. Panitia khusus atau Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi Provinsi Lampung untuk mempelajari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung. Ketua Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, dipilihnya Provinsi Lampung karena Lampung merupakan salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai perda tentang riset dan inovasi sejak tahun 2021. Yunandar juga menambahkan Pansus 3 mengharapkan bisa membentuk satu lembaga baru yang namanya BRIDA yang bertanggung jawab mengenai riset dan inovasi di daerah. Menyusul nanti di Jawa Barat menjadi provinsi ketiga di Indonesia yang punya perda tentang riset dan inovasi daerah. Dan juga kemudian kita bisa menelurkan atau membentuk satu lembaga baru yang namanya BRIDA, satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap riset dan inovasi di daerah yang lebih efektif dibandingkan BP2D atau Balitbang yang ada hari ini. Balitbangda Provinsi Lampung juga banyak memberikan masukan, informasi dan rekomendasi untuk peraturan daerah yang sedang disusun oleh Pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Riset memang salah satu kebutuhan oleh daerah untuk bisa melakukan percepatan pembangunan daerah dan juga meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya untuk meningkat kesejahteraan masyarakat di daerah. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.